Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Shadaqallah wa shadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, keluarga besar wanita Islam Kota Surakarta yang dimuliakan Allah, di kesempatan pagi ini kita masih bisa mengadakan sebuah majelis ilmu dengan menggunakan media sosial, media online dengan kemajuan teknologi yang ada, walaupun saat ini dalam suasana kebatinan yang sangat tidak menyenangkan mungkin di antara kita, saat banyak kegiatan kita dibatasi, tidak bisa berkumpul, tidak bisa berada dalam kegiatan seperti tahun-tahun yang lalu saat hadir Ramadan, satu bulan yang penuh dengan kemuliaan, satu bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan menjadi satu-satunya nama bulan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudallinnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Inilah keistimewaan Ramadan, saat Allah sampaikan ini bulan yang Allah pilih diturunkannya Al-Qur'an, hudallinnas menjadi petunjuk bagi manusia, wabayyinati minal huda, jelas atas petunjuk, wal furqan, dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar, dan kita bisa menjadikan Al-Qur'an ini bagian dari tuntunan nilai-nilai syariah dalam kehidupan kita sehari-hari yang memberi manfaat dunia dan akhirat. Dan apabila siapa yang bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini, falyasum, tiba-tiba Allah Ta'ala berikan satu perintah berbentuk fi'il amr, yakni berpuasalah. Ini makanya Islam ini ditegakkan atas bunyal Islam ala khomsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Dalam satu hadis dari Ubaid ibnu Musa, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Islam itu tegak didirikan atas lima landasan. Yang pertama adalah bersaksi tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan adalah terakhir disebutkan adalah wasaumi Ramadan, itu adalah puasa di bulan Ramadan. Maka tema yang akan kita angkat di kesempatan pertemuan ini adalah bagaimana kita mencoba mengkaji dalam kajian tafsir ayat-ayat berkaitan dengan puasa. Dan inilah ayat yang sesungguhnya awal kita ingin sampaikan. Yang paling utama kalau kita melihat perintah puasanya itu adalah di Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini panggilan yang sangat mesra atas orang yang beriman. Maka siapapun yang ada iman, meyakini Allah, meyakini Rasulnya, meyakini malaikat, meyakini kitab dan hari akhir, maka sungguh diantara keyakinan terhadap keputusan dan ketetapan Allah,
itu ada satu perintah kutiba alaikumusiyam. Jadi kutiba itu bentuk perintah ismun maaf fi'il madhi dalam bentuk kutiba alaikumusiyam. Ini dalam bentuk pasif yang tidak menunjukkan siapa yang memerintahkan. Jadi, siapa yang memerintahkan kutiba. Jadi artinya ada kewajiban, diwajibkan atas kalian itu berpuasa. Dan kenapa di situ Allah Ta'ala tidak menyebutkan siapa yang mewajibkan dan kenapa Allah tidak dihadirkan di ayat ini? Maka para ahli tafsir ada yang menyampaikan karena tanpa diwajibkan pun orang kalau paham tentang syariah puasa, maka mereka akan mewajibkan diri-diri mereka ini untuk berpuasa. Ada apa dengan puasa? Inilah yang patut untuk kemudian bisa kita paham dan kita kaji bersama. Dan Allah ketika mewajibkan ini juga menyampaikan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dengan menyebutkan bahwa kewajiban ini, syariah ini sesungguhnya juga hadir atas umat-umat sebelum kalian. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan rasa optimis siapapun sanggup sesungguhnya melaksanakan. Seperti kalau kita masuk di satu pondok pesantren, di tempat kita ada mahatafid insan Qur'ani misalnya, ketika sebelum orang atau santri itu menghafalkan Al-Qur'an, maka ada aturan yang disampaikan para ustadznya yang dikatakan sebelum kalian hafalkan, itu mulai menghafalkan ayat Al-Qur'an, itu diwajibkan dulu untuk bisa menghatamkan 5 kali. Dan itu dikasih waktu maksimal 1 bulan. Dan ini kalau sudah disampaikan bahwa kewajiban ini bisa dilakukan juga oleh santri-santri sebelumnya, maka ketika aturan ini ditetapkan, maka siapapun yang hadir dan tahu aturan itu, maka dia akan paham bahwa dia juga akan sanggup atau bisa melaksanakan itu, karena orang-orang sebelumnya itu juga sudah sanggup melakukan. Inilah satu optimisme yang dibangun saat Allah Ta'ala sampaikan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya memang tujuan dalam konsep ketakwaan ini bukan yuridullahu bikumul usr wala yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Artinya yang dikehendaki Allah itu adalah syariah kemudahan, sesuatu yang mudah untuk kita jalani, bukan sesuatu yang sulit dan berat. Nah, inilah sesuatu yang sangat menarik nanti untuk bisa kita kaji. Makanya kemanfaatan besar ini, orang-orang juga menyepakati memang puasa ini walaupun tidak diwajibkan, tapi ternyata banyak orang sekarang mewajibkan dirinya berpuasa atas karena pentingnya dan merasakan betul manfaat yang sangat besar atas ibadah yang satu ini. Orang kalau kebetulan kena obesitas, berat badan tubuh yang berlebih, maka kadang jalan-jalan satu-satunya diantara para dokter saat ketika penyakit sudah mulai banyak datang, ya akhirnya diminta puasa, menghindar tidak makan itu, untuk menahan untuk tidak makan ini dan sebagainya, atau bahkan ya sebagaimana aktivitas yang memang bisa dilakukan. Dan inilah yang bisa didapat oleh orang yang bisa mengerti betul kemanfaatan nilai-nilai dan syariah dalam syariah puasa. Ini mungkin babak awal, periode awal kita bisa sampaikan, nanti kita sambung di video berikutnya.